I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Kocak, rusak sama gue, kocak. Oke, guys, kembali lagi di SMP season ketiga bersama si Huzin Manzur. Iya, dia lagi sombong banget, dia nih lagi sombong, dia nih mentang-mentang punya akak, coba kan bodo amat. Rusak sama gue, kocak. Dia mainin nembak-nembakin gue gitu loh. Gue yang rusak nih, kocak banget dah. Anyway, teman-teman, jadi sebelum itu kita bakalan update dulu nih tentang pulau kita, yang dimana pulau kita ini kita udah review belum sih ini episode kemarin? Kayaknya belum ya, episode kemarin belum jadi kayak gini kali ya. Belum. Jadi ini kita udah ngerapiin. Ini kan kemarin nih tentang auto smelter kita. Terus kita udah update juga ini jalannya. Atapnya belum kita ngerapiin. Nih masih polos banget coy. Jadi masih lampu-lampuan gitu. Cuman lampu-lampuannya juga masih polos banget. Dan ini si Mansur sombong banget. Dia pakai emerald. Coba kan, ya ampun. Gue cuman pakai sandstone sama stone brick doang. Coba di sini untuk tempat AFK-nya. Terus kita bakalan ke atas nih. Karena kita males naik lewat tangga, jadi kita lessons aja. Kita ke atas nih, ke atas. Di atas, ya kita update nih tentang pulau kita. Di atas ini, jeng. Ya ampun, mainan lonceng. Sini. Di atas, di tower kita, teman-teman, itu udah jadi kayak gini. Jeng. Ini belum kita kelarin lagi. Karena pertama, gue nggak tahu mau bikinnya kayak gimana lagi. Kedua, gue males. Mager coy. Ya ampun, nanti dulu lah ya. Kita ngumpulin mood dulu untuk menyelesaikan ini. Ya. Dan yang ketiga ini untuk mob grindernya atau mob farmnya yang di paling atas itu, yang kotak itu, kita bakalan hancurin guys. Karena kita nggak butuh mob farm. Gue ngerasa kayak mob farm itu kurang worth it gitu loh. Jadi kita nanti bakalan hancurin. Dan kemungkinan sih nanti kita bakalan pindah aja. Mungkin bakalan bikin yang agak lebih kecil gitu. Nggak yang di atas sana lah ya. Dan yang di atas sana nanti kita nggak tahu dah bakalan jadiin kayak gimana. Kemungkinan sih bakalan jadi iron farm atau nggak tahu lah ya. Nanti kita lihat saja nanti. Terus. Gue mau kasih tahu nih sama teman-teman yang lagi nonton nih, kalau kita di sini hoki banget ya man ya. Kita nemu villager yang di mana villagernya ini ngejual mending harganya 1 emerald, tapi dia ngejual lagi mending. Jadi satu villager ada jual 2 mending coy. Astaga, enggak paham lagi dong. Hede, bisa sehoki itu, jangan bunuh, kocak, jangan dibunuh. Jangan, susah nyarinya. Ini langka banget dah. Gila, gue kaget dah bisa kejadian seperti ini. Kita bisa nemuin satu villager yang ngejual 2 mending sekaligus. Ya walaupun mending di sini masih belum bisa dipakai, tapi ya seenggaknya kita udah punya dulu lah ya. Nanti kalau udah bisa dipakai, jadi kita bisa jual-jualin.
Kita coba satu dulu aja ya. Ini villagernya by the way sudah habis nih, sisa 2 nih. Gue udah ini nih, udah farming villager nih. Jadi villager yang non job kayak gini, gue udah kasih job. Terus kalau jobnya jelek, gue buang guys. Dibuang gak tuh, parah banget dah. Dan ini dia, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi villagernya naik ke dalam sini, terus nyemplung, terus nah, langsung jadi villager zombie. Jadi dia langsung turun ke sini loh, tuh. Coba man, kirim satu lagi man. Tadi nggak kelihatan nih. Oke, si Mansur akan mengirimkan zombinya, dan kita bakalan lihat progres si zombinya itu ngubah, si villagernya itu ngubah jadi zombie ya. Si Mansur nih ngirim villagernya nih. Ayo man, dikirim. Nah ini dia villagernya datang teman-teman. Terus dia bakalan masuk ke dalam sini. Dan dia, nah dipukulin sama si zombie di dalam. Terus dia langsung jadi villager zombie kayak gitu. Kurang lebih cara kerjanya kayak gitu. Cuman ini kita belum ngerapiin lagi cuy. Jadi ini harus kita rapi-rapikan lagi lah ya. Ini masih berantakan banget coy. Terus di sini aku bakalan contohin lagi. Gue harus ngerelakan membuang satu villager deh nampaknya deh. Kayaknya villager yang ini aku buang aja deh. Kita buang satu ya villager yang ini ya. Villager yang ini aja dibuang ya. Tapi ada unbreaking duanya. Gak apa-apa kali ya. Kita buang aja ya. Oke, jadi teman-teman di sini aku bakalan contohin. Kalau semisal nih kita mau ngebunuh villager. Jadi ini sebenarnya bukan ngebunuh sih. Kita bakalan ngebuang villagernya. Jadi semisal nih aku nemuin villager yang menurutku tidak berguna, aku bisa langsung ngebuang gitu loh teman-teman. Dan caranya aku ngebuang, jadi ini rel keretanya tinggal aku pindahin seperti ini. Jadi ini akan langsung ke bawah sana gitu. Ini kita buang ya. Kita buang saja. Zat didorong begitu. Terus ayo. Dorong. Dan selamat tinggal villager. Ya ampun. Jangan lupa lagi kita anin levelnya. Nah begitu kurang lebih seperti itu ya progres dimana kita farming villager kayak gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu tuh. Ini kita pindahin dulu deh berarti ya. Kita masukin ke sebelah sana nih. Oke, kayaknya seperti ini. Set. Nih, ya kelewatan rel keretanya lupa diituin. Udah biarin dia mati dah. Biarin dia mati dah kalau gitu. Ini harus kita hancurin dulu gitu kan. Ya astaga, lupa dong. Pindahin deh kalau gitu yang satunya dah. Iya. Yeah. Salah pasti kan. Nah kayak gini teman-teman. Jadi villagernya ada di sebelah sini. Villager zombie ya. Zombie villagernya ada di sebelah situ. Terus kita ambil bow sama arrow of weakness nih. Jadi kita tinggal sembuhin aja guys. Jadi sembuhinnya kayak gini nih. Toeng. Dan kita kasih. Ya itu udah merah-merah tuh. Berarti udah kita kasih tuh apelnya tuh. Ini kita simpan lagi di sini. Nah, jadi ini kita tinggal nunggu dia sembuh aja nih. Nungguin dia sembuh aja di dalam sini. Jadi kurang lebih progres untuk farming villager seperti itu, guys. Ayo lo masuk lo. Ayo. Iya. Cobain. Dia sombong banget punya AK ya. Kita cobain dah. Weh, reloadnya pencet apa? Oh, pencet Q reloadnya. Oh, ngerasain kan lu? Mati. Dia selesai dong. Lu ngerasain kan lu ditembak pakai AK kan lu? Lagian makanya jangan iseng. Gimana sih? Nah, kita balikin dah. Dah, tuh. Dalam situ tuh. Akannya busuk. Jadi rencananya kita mau beli ayam.
yang dimana kan di sini kita udah punya banyak nih ininya. Oke, okay, let's go. Kita beli ayam. Oh, harus pakai emerald. Bukan pakai block of emerald. Kita harus pakai emerald. Nah, kita bakalan beli satu ayam. Jadi di sini gara-gara kita ngelihat ancient golden apple, di sini aku baru ingat kalau si Bruno ini ngejual yang namanya bines. Jadi kita bisa farming lebah, cuy. Ya ampun, cuman harganya 64 ancient golden apple. Gila, ini harus ngumpulin seberapa banyak ya? Kayaknya kita harus menderita dulu deh ngumpulin ancient golden apple-nya ini. Kayak si Odo gitu. Si Odo udah bikin soalnya. Dia menderita banget, cuy, bikinnya, cuy. Sampai maling goldnya si Stressman gitu loh. Kocak banget dah. Goldnya Stressman hilang semua, diambil Odo gitu kan. Buat ngejadiin ini doang, cuy. Ya ampun. Anyway, kenapa kita di sini beli telur? Karena di sini aku nonton videonya si Beacon Cream kalau ada resep rahasia yang dimana kita kalau minum itu langsung bisa penuh gitu, cuy. Jadi ya udah, kita relakan untuk beli ayam, cuy. Jadi ayamnya kita bakalan taruh di sini untuk farming telurnya, cuy. Nah, kurang lebih seperti ini aja. Bikinnya simple aja, cuy. Gak usah bikin yang ribet-ribet. Karena ini hanyalah sekedar ayam. Kurang lebih seperti ini. Kita taruh di atas ini. Ayo, gak bisa naik. Oh, terbang dia. Terbang. Oke, bodoh lah. Oke. Langsung kita taruhin aja ayamnya, man. Toing. Kita tutup. Nah, kurang lebih kayak gini, teman-teman, ayamnya. Dia bakalan ngasilin telur nanti. So, mungkin cukup sekian aja untuk episode hari ini, teman-teman. Jangan lupa buat di subscribe channel Husin Mansur. Cek aja di deskripsi untuk channelnya ya. Subscribe dia, guys, sekarang, guys, ya. Jangan lupa juga buat komen di kolom komentar. Komen apa aja ya. Komen lah ya, pokoknya tolongin lah ya. Tolong. Komen, jangan lupa juga buat di share dan ajak teman-teman kalian buat subscribe channel kita berdua. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.